Selamat datang di Bataknesia Channel. They've gifted the ball and it's all going off here. Oh, this is shocking. This is absolutely disgusting. But Irfan Jahiri with an absolute deft touch. Final SEA Games 2023 sajikan laga panas sampai baku hantam antara Indonesia versus Thailand. Kecaman datang dari warga Thailand untuk timnasnya sendiri. Final SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola menyajikan Indonesia versus Thailand di Olympic Stadium Phnom Penh pada Selasa 16 Mei malam. Partai puncak itu berlangsung penuh drama sampai akhir. Skor 2-2 di waktu normal membuat laga lanjut ke babak perpanjangan waktu. Timnas Indonesia U22 bisa menutup dengan kemenangan 5-2. Hujan kartu turut menghiasi laga Indonesia versus Thailand. 3 pemain Thailand dihukum kartu merah, 1 kartu merah juga diberikan ke kubu Indonesia. Belum lagi ada provokasi di pinggir lapangan saat Thailand rayakan gol penyeimbang 2-2 di detik-detik akhir laga. Aksi baku hantam tidak terhindarkan. Asosiasi Sepak Bola Thailand sudah mengeluarkan pernyataan resmi berisikan permintaan maaf atas tontonan yang buruk. Ada tim khusus yang akan dibentuk untuk menginvestigasi keributan saat laga final SEA Games tersebut dan hukuman menanti. Dilansir dari media-media Thailand, warga Thailand rupanya turut tidak senang dengan penampilan pemain timnas U22 mereka di laga tersebut. Bukan soal kualitas permainannya, tapi lebih ke sikap di lapangan yang berujung keributan. Para pemain tidak dewasa dan profesional, tulis netizen Thailand, menghiasi sosial media. Sepak bola Thailand sepertinya mau masuk ke dunia tinju, timpal netizen lainnya. Ex-kiper timnas Thailand Kawin Tam Satchanan juga turut bersuara. Di sosial media pribadinya, pemilik 64 caps bersama tim Gajah Putih ikut meminta maaf. Saya selaku pemain sepak bola nasional dan salah satu insan industri sepak bola Thailand ingin memberikan komentar atas kejadian ini. Saya meminta maaf, tulisnya.